Ada juga yang terhukum. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita senantiasa ingat mengingati. Dan pada hari ini kita berada di dalam satu majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Walaupun terik matahari membakar di dahi kita, insyaallah mudah-mudahan ia akan menjadi kifarat bila kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bercerita beberapa perkara yang berkaitan dengan keadaan hidup ataupun yang semestinya kita lalui di alam dunia ini. Pertama, saya akan bicara tentang perkataan suka. Suka suka ataupun rahian kata sunnya, semua kita ini suka. Kita suka berkumpul, kita suka bermasyarakat, kita suka berkawan, dan kita suka yang kita suka. Ada perkara yang kita tidak suka yang kita suka. Ya. Ada juga orang yang tidak suka tetapi suka juga. Dan ada orang yang tidak suka tetapi tidak dia tidak akan suka. Bila dua perkara yang kita lihat, suka dan kita suka, itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Sebab yang paling utama bila kita melihat kepada diri kita, barangkali arah indeks susun semua kain ya. Ada juga yang bukan, kita selit-selit bahasa. Ada juga orang yang suka tetapi orang lain tidak suka. Ada juga yang dia suka dan dia suka, tapi ramai orang yang tidak suka. Apa dia? Oh, sekarang ini di zaman akhir ini yang paling orang tidak suka ialah dengar ceramah. Hah? Kalau kata ada pertunjukan di dewan masyarakat yang mana artis-artis jemputannya terdiri daripada finalis-finalis Akademi Fantasia 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada orang menyumpat. Kenapa buat di dewan masyarakat? Kenapa tidak buat di Tontolop? Tetapi kalau kata ada ustaz terkenal daripada Indonesia kah, daripada Malaysia kah, dia mau ceramah agama, tajuknya ilmu, iman, dan amal, percayalah, tidak ada orang yang datang. Kalau ada pun, yang orang-orang yang memang ustaz sudah, yang belum ustaz itu insya Allah tidak datang. Kenapa? Sebab dia tidak suka. Boleh dapatkah? Percaya tidak? Tahu sudah. Imam daerah, imam karya pekan, dia tahu sudah. Sebab dia memang pakar suka sama suka. Apa yang orang suka, yang orang lain pun suka, dan kita semua suka. Sama-sama suka. Dalam bahasa dusun kata suka, baik-baik. Kau suka kah sama saya? Suka. Nah itu yang orang suka itu. Nah itu dia cakap begitu, nah sepertama. Supaya hari ini barangkali saya dan muslimah kita boleh cakap-cakap benda-benda yang lain kan. Supaya orang tidak marah sama kita. Dan paling kurang suka nih kawin. Orang yang belum kawin, dia suka mau kawin. Orang yang sudah kawin, dia mau kawin, dia tidak suka. Nah kan? Baru saya cakap seperti itu, kata wakil. Mananya memang orang suka. Tetapi ingat tuan-tuan semua, ada ketikanya kita suka, ada ketikanya kita gembira. Tetapi ada satu ketikanya mesti kita akan menangis ataupun tersakat cinta. Percaya atau tidak, ramai ataupun banyak lagu-lagu yang kita dengar, yang kita amat-amati melodinya, tapi message lagu itu tidak pernah mendasar dalam hati kita. Kenapa? Sebab kita suka kepada melodi, tetapi tidak paham apa message yang disampaikan oleh lagu.
Zudin ada Haji Setar menanti. Semuanya kaki lawak. Tapi saya mau nyanyi pada hari ini. Supaya kamu lebih jelas apa message yang disampaikan bilang. Saya tidak pandai menyanyi, Ustaz. Tapi hari ini mau coba. Boleh kan? Boleh kan? Oke, saya menyanyi. Music. Oh, dia ada. Lagunya begini. Ini lagu dusun, saya mau pakai. Saya akan menyanyikan 3 buah lagu, 1 bahasa dusun, 2 lagu Minangkabau. Ada orang Minangkabau sini? Dia ada? Menang kerbau ada? Oke, nanti kita cerita tentang kerbau selepas ini. Tarik nafas dulu. Lagunya begini. Lagu saya tidak merdu, tapi lagu ini ada satu yang disampaikan. Oke, saya mulakan. Minta izin, nah. Mulakan. Allah Akbar. Takbir. Tentuk di ngoyo kohabayai. Maaf tuh. Nogori ketoku inawalainu. Beli ke itu? Tak dengar, Kak? Ada atakan sangat? Mau ulang lagi kah? Tentok di ngoyo kohabayai Nogori ketoku hinat walainu No suluman penturunu cici Nasanganu kesuai. Nah, apa misi dia mau sampaikan? Lagu ini kita suka dengar dengan alunan musiknya kita suka. Tapi pernahkah tuan-tuan semua paham apa message yang disampaikan lagu itu? Insya Allah Ustaz Fadli tak tahu. Sebab itu bahasa dusun. Tapi hari ini saya nak bagi tahu apa maksudnya. Dalam lagu itu dia kata, waktu kamu kena pinang, saya datang ke rumah kamu. Dan saya melihat jari kamu telah disarungi cincin. Sakit hati kawan. Kan? Oh, di sini saja kita tahu bahwa ada juga manusia-manusia yang tidak jujur. Kalau udah bercinta, tunggulah sampai putus kan. Ustaz, bulan 8 mau kawin kan? Mudah-mudahan ada panggilan juga itu. Dan insya Allah, tuan-tuan semua, ada juga yang akan menyusul kawin. Mungkin yang satu. Kalau tidak kawin, tidak sempat kawin, insya Allah, Allah subhanallah sediakan surga senang 73 malaikat. Bidadari. Orang lain, 3 yang melaknat kita tanpa kita sedar. Tapi ini mereka punya laknat. Doakan untuk orang-orang senang itu tidak pernah. Apa yang dia doa? Ya Allah, berikanlah aku senang.